seandainya kita Muslim, mukmin, tapi tak sempat bertaubat, mati, ditimbang amalan buruk lebih banyak, masuk neraka dulu. Lepas masuk dalam neraka untuk satu tempoh yang lama, dibakar oleh Allah, tidak hidup dan tidak mati dalam neraka tu. Nabi bila cerita dalam syurga, Nabi kata berada pada dalam keadaan nikmat, bertambah nikmat, bertambah nikmat, bertambah nikmat. Yang tu tak apalah, kita boleh menghayati. Tapi bila Nabi dan ayat-ayat Al-Quran cerita tentang neraka, Allah sebut satu keadaan yang tak boleh kita nak fikir, iaitulah keadaan orang yang di dalam neraka. Kata Allah, la yamutu fiha wala yahya. Ahli-ahli neraka tidak mati dan tidak hidup. Kawasan api yang besar, tuan-tuan tengok, tengok masjid ni. Dah ni memuatkan kita yang hampir 1,000 orang ni dalam masjid ni. Bayangkan pula satu kawasan yang lebih jauh, lebih besar dan jauh lebih dalam, yang nak menempatkan puluhan bilion manusia, gelap gelita neraka itu. Dengan api yang lebih panas puluhan kali ganda daripada api dunia yang kita tengok. Api dunia yang kalau kita semarakkan, kita unggun besarkan api itu, campur orang, 5 minit habis orang tu. Api dunia, kalau api neraka, campak dia terus hancur. Campak hancur, campak hancur. Di antara hidup dan mati, sentiasa merasakan kesakitan. Lalu memohonlah ahli neraka kepada Allah untuk keluar, untuk dikurangkan. Bahkan kata Allah, khalidi nafiah, kamu duduk dalamnya selama-lamanya. Kalau orang beriman, dia masih ada harapan untuk keluar. Sebab di dalam hatinya masih berbaki, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cumanya dibakar. Kalau tempoh satu jam pun kita dah tak sanggup untuk dibakar. Satu jam. Kena banyak berfikir. Orang Islam ni dia kena banyak. Ada masa berfikir tentang syurga. Ada masa kosong fikir tentang neraka. Ada masa kosong muhasabah dosa yang kita buat. Ada masa kosong fikir balik dulu buat dosa salah dengan siapa. Senarai balik dulu kesalahan dengan siapa. Tengok balik. Kalaulah Allah takdirkan kita, andainya Tuhan kata kamu duduk dalam neraka sebulan. Sebulan nak duduk dalam neraka. Dengan tubuh badan yang besar. Ahli neraka bukan tubuh badan macam ni. Dia jadi lebar. Berati-rati hasta. Lebar dia. Kenapakah dilebarkan tubuh badan anak Adam di dalam neraka? Kata Nabi SAW, supaya dia lebih merasakan kesakitan. Tuan-tuan, kalau terbakar sebelah tangan dengan terbakar satu badan, yang mana sakit ia? Satu badan. Sebab lebih banyak kawasan yang sakit. Maka dengan sebab itu, kulit manusia ataupun tubuh badan manusia dilebarkan oleh Allah jadi besar, supaya kesakitan itu lebih banyak. Sebab itu, kalau seandainya contohnya Allah takdirkan kita sebulan saja, sebulan tu pun dah tak tahu nak pergi ke mana dah. Sebulan itu pun dah tak tahu nak pergi ke mana. Duduk dalam neraka ni, beralih kanan panas, beralih kiri panas, duduk panas, melompat panas, berdiri panas, menerak panas, dengan tak boleh bernafas, dengan gelap gelitanya neraka. Neraka ni dia gelap, tuan-tuan, kerana apinya berwarna hitam, telah pun dibakar oleh Allah Azza wa Jal. 1,000 tahun berwarna merah, 1,000 tahun berwarna sekian, 1,000 tahun berwarna hitam.